55 Maxindo. Dengan teknologi termutakhir mampu memproduksi aneka tablet untuk kebutuhan industri herbal dan farmasi secara cepat dan praktis. Material mesin terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh, aman dan higienis, mampu memproduksi hingga 3000 tablet per jam. Operating system full automatic, ketebalan cetakan dapat diatur hingga 7,5 mm. Fitur saluran inlet dan outlet untuk memperlancar produksi menjadi lebih praktis, mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau prospek usaha terbaru di bidang bread dan pastry yang laris manis dan disukai pasar? Mesin roti pita, tortilla, dan chapati tipe MKH TRT 55 Maxindo membuat kreasi aneka roti pita, roti cane, tortilla, dan chapati secara lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan mampu memproduksi hingga 60 lembar roti per menit. Desain kokoh terbuat dari material berkualitas, dilengkapi dengan conveyor untuk memperlancar proses produksi. Ketebalan roti dapat diatur mulai dari 1,5 mm hingga 8 mm. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah ditempatkan di mana saja. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo. Nah, pemirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo banyak sekali menyediakan alat-alat dan mesin-mesin untuk memajukan usaha Anda. Dari mulai alat-alat untuk pengolahan makanan, alat-alat untuk pengemasan, sampai alat-alat untuk hasil pertanian. Semua ada di toko mesin Maxindo. Untuk contoh alat-alat hasil pengolahan makanan, kita ada pencetak bakso ya, untuk alat-alat pembuat roti, alat pembuat es krim ya. Untuk hasil pertanian biasanya kita ada mesin penepung ya. Jadi bagi Anda yang memang kebetulan menanam atau bertani padi ya, pemirsa bisa mengolahnya menjadi tepung ataupun selainnya ya. Jadi untuk mesin-mesinnya itu ada banyak sekali. Dan untuk alat pengemasan kita juga ada nih pemirsa, dari mulai alat sealer ya, vacuum sealer ya, sampai alat untuk penutup botol aja kita ada semuanya ya. Jadi memang untuk alat-alat maupun mesin-mesin kami menyediakan banyak sekali ya untuk memajukan usaha Anda pemirsa ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar pengemasan nih pemirsa ya. Jadi bagi Anda yang memang membuka usaha ya, yaitu sejenis keripik ya, ataupun biji kopi yang sudah siap jual, ataupun bubuk atau serbuk minuman kekinian ya, yang memang pada saat ini sedang banyak sekali ya untuk para pengusaha minuman kekinian yang untuk membuat minuman itu tidak sulit. Jadi untuk serbuknya atau mix serbuknya itu sudah diracik, tinggal di packing ya beberapa gram. Nanti jika ada customer yang ingin membeli, misal bisa menuang untuk serbuk yang sudah di packing sesuai dengan takarannya ya. Jadi sangat simpel sekali jika produk-produk Anda ya itu di packing secara baik dan bagus ya. Oke, langsung aja nih pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar alat atau pengemas ya,
tipe continuous sealer ya. Untuk tipenya ini MSP BSL88. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang memang kebetulan membuka usaha snack ringan ya, ataupun sejenis biji-bijian, biji kopi ya, siap jual ya, ataupun yang lainnya, ini sangat cocok sekali untuk Anda miliki ya. Nah, kelebihan alat ini bisa sekaligus dua fungsi ya, untuk vertikal dan untuk horizontal ya. Nah, jadi untuk pemirsa yang memang mengemas bahan seperti snack, biji-bijian, ataupun sekalipun nih pemirsa ya, pemirsa mengemas tepung ya, itu bisa menggunakan alat ini ya. Oke, nah ini dia nih ya, ini alatnya. Jadi apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli alat ini, alat MSP BSL88 dari toko mesin Maxindo. Nah, di sini ada banyak sekali part-partnya yang memang harus Anda ketahui ya. Dan jika memang Anda nanti ingin membelinya di toko kami ya, disarankan nanti Anda meminta bagian teknisi ya untuk merakit ya. Biasanya merakit untuk alat ini ya, bisa di toko ya, untuk merakitnya ya di toko Maxindo terdekat di kota Anda ya. Nah, yang pertama di sini ada gardannya ya. Nah, ini fungsinya untuk menyambung penggerak, yaitu dinamo ya, ke bagian konveyernya ya. Nah, di sini ada semacam gardan ya namanya ya. Oke. Nah, ini. Lalu di sini juga ada kaki-kakinya ya. Jika Anda ingin membuat menjadi vertikal ya, di sini ada kaki-kakinya ya. Untuk membuat vertikal dilengkapi dengan kaki-kakinya, jadi nanti bisa dirubah menjadi vertikal horizontal tergantung dari kebutuhan pemirsa nih, atau kebutuhan dari setiap produk yang ingin dikemas ya pemirsa ya. Nah, di sini ada knopnya juga ya, untuk pengunci nih atau baut pengunci. Nah, di sini ada plat ya, plat L. Jadi ini fungsinya untuk membatasi ujung plastik agar nanti hasil dari sealernya dia bisa merata ya pemirsa ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada beberapa part ya. Ada kain teflonnya, ada kabelnya ya, ada beltnya ya, dan ada juga untuk cetakan embossnya ya, ada cetakan embossnya juga. Oke. Nah, lalu kita buka nih selanjutnya nih. Wah, ini dia nih ya, untuk alatnya. Putar dulu pemirsa, karena memang agak sedikit berat ini ya. Oke. Nah, ini nih alat ini pemirsa, continuous sealer tipe BSL88 dari toko mesin Maxindo. Nah, jika posisinya seperti ini ya, tidak vertikal, dia bisa langsung digunakan pemirsa tanpa dirakit ya. Jika Anda ingin merakit dengan posisi yang berdiri ya, biasanya itu untuk kemasan standing pouch ya, untuk diisi biasanya itu kemasan biji kopi ya, ataupun serbuk, itu pemirsa bisa memposisikan alat ini untuk tipe yang memang berdiri ya. Nah, untuk yang tipe tidur seperti ini ataupun horizontal, bisa langsung gunakan ya, dengan cara
menghubungkan kabel listriknya. Nah, menghubungkan kabel listriknya, dia ada di posisi bagian kanan. Nah, tinggal dicolok saja ya. Nah, saya geser ya biar kelihatan ya pemirsa ya. Nah, di sini ya, ada di bagian sini, kelihatan nggak? Nah, ini dia nih, kelihatan ya. Nah, ini tinggal dicolok aja nih, tinggal dicolok, set, seperti ini. Nah, langsung tinggal pemirsa hubungkan dengan listrik di tempat Anda ya. Oke, saya akan menunjukkan untuk bagian-bagian yang harus Anda ketahui nih ketika Anda mendapatkan atau membeli alat ini atau mesin continuous sealer ya. Nah, di sini ada beberapa tombol dan indikator-indikator yang wajib Anda ketahui ya. Untuk di bagian atas, untuk di bagian paling atas nih ya, yang tombol merah ya, tombol merah ini ya, tombol merah yang saya pegang ini adalah tombol merah emergency ya, tombol merah emergency. Jadi ketika Anda ingin menstop atau mematikan total dari alat atau mesin ini, pemirsa bisa langsung menekan tombol emergency ya. Maka tombol ini mewakili semua dari fungsi dari alat ini ya, atau fungsi dari tombol-tombol alat ini. Jadi jika pemirsa tekan tombol ini, pemirsa tidak dapat menggunakan alat ini. Jadi walaupun Anda menekan tombol semuanya, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Karena ini tombol untuk pusat ya. Jadi fungsinya untuk mematikan total dari keseluruhan fungsi-fungsi dari alat ini, yaitu alat continuous sealer tipe BSL88 ya. Lalu selanjutnya di sini ada 3 buah tombol yang berwarna kuning ya, orange ya. Di sini ada tombol motor. Ini fungsinya ya untuk tombol conveyor ya. Nah, di sebelah sini ya ada conveyornya. Nanti dia akan berjalan yang akan memudahkan Anda dalam mengesil produk Anda ya. Lalu selanjutnya ada tombol heater. Nah, di sini nih ada tombol heater yang fungsinya itu untuk memanaskan sealnya. Jadi kalau misalkan tombolnya tidak dinyalakan, untuk tombol heaternya sealnya tidak dapat bisa merekat ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tombol fan ya. Fungsinya itu untuk tombol kipas yang berfungsi agar mesin tetap pada suhu yang stabil ya. Jadi tidak overheating ya untuk tombol fan. Nah, di sini ada knob ya yang bisa putar-putar ini ya, warna hitam. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengatur dari percepatan si konver sendiri ya. Jadi jika pemirsa ingin bekerja secara cepat, pemirsa tinggal sesuaikan dengan speed yang ada di alat ini ya. Tapi jika pemirsa baru menggunakan alat ini, disarankan untuk speednya yang sedang saja pemirsa ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Tapi kalau misalkan pemirsa sudah lancar menggunakan alat ini, pemirsa bisa langsung full ya untuk speednya ya. Bisa ditambahkan ya sesuai dengan kemampuan cara pengoperasian dari alat ini ya. Nah, lalu di sampingnya lagi di sini ada indikator nih ya. Ada indikator suhu. Indikator ini akan bergerak sesuai dengan settingan yang akan kita inginkan ya. Jika kita menginginkan settingan di angka 150 contoh ya, maka indikator suhu ini akan menuju ke angka 150 yang artinya mesin siap digunakan ya. Nah, jadi untuk pengaturan suhu kita bisa sesuaikan dengan tebal tipis dari plastik yang kita gunakan pemirsa ya. Jadi kalau untuk memakai plastik yang tidak terlalu tebal, pemirsa bisa gunakan suhu yang tidak terlalu panas juga pemirsa, agar plastiknya tidak mudah meleleh pemirsa ya. Jadi untuk plastik yang
agak tebal ya, seperti kemasan aluminium foil ya, pemirsa bisa menggunakan di angka 150. Jika tebalnya di agak di bawah seperti plastik aluminium foil ya, pemirsa bisa gunakan 100 sampai 120 ya. Nah, jika panasnya terlalu berlebih, dikhawatirkan akan meleleh untuk plastiknya ya pemirsa ya. Nah, oke. Di sini ada indikator on dan off nih ya. Kalau misalkan baru dinyalakan akan berwarna hijau dan akan off jika suhu sudah mencapai tepat ya pada settingan yang kita inginkan. Seperti itu ya pemirsa ya. Dan untuk di bagian depannya di sini ada conveyor nih ya. Ada conveyor juga. Ya, ada conveyor juga. Lalu di sini ada V-belt. Ada V-belt ya. Nah, di sini ada V-belt. Lalu di sini ada emboss-nya. Jadi kalau misalkan pemirsa ingin mengganti emboss, pemirsa tinggal ganti dengan emboss yang sudah disediakan ya. Bisa diganti untuk expired date ya, ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Jadi ada angka dan ada huruf ya. Oke. Jadi ini biasanya untuk expired date karena memang untuk hurufnya tersedia huruf E, X dan P ya. Jadi untuk expired biasanya ya, untuk expired date ya. Dan di sini ada beberapa angka-angka, dan jika Anda ingin mengganti gampang sekali ya. Kita tinggal melepas ya untuk angka-angka yang ada di sini dengan cara memutar ya untuk alat yang ada di sini nih. Nah, jika sudah diputar, jika sudah copot, Anda tinggal menyusunnya sesuai dengan kode expired yang Anda butuhkan pemirsa ya. Oke, nanti tinggal diganti saja pemirsa jika dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya untuk alat ini ya sangat cocok sekali jika Anda gunakan untuk mengemas snack ringan ya, jenis tepung ataupun biji-bijian ya. Ini sangat cocok sekali nih pemirsa ya. Dan jika pemirsa ingin merubah untuk vertikal ya, ataupun untuk yang berdiri, pemirsa bisa menambahkan untuk kaki-kakinya yang tadi sudah saya keluarkan dari kemasannya atau kardusnya. Nah, di sini ada kaki-kakinya yang memang membuat alat ini sedikit lebih tinggi ya. Oke. Dan di sini juga ada penghubungnya atau gardannya yang menghubungkan antara motor dengan conveyor. Nah, seperti ini ya. Oke. Nanti kita akan coba mengoperasikan alat ini ya. Tapi jangan lupa nih pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan alat ini, caranya sangat mudah pemirsa ya. Pemirsa bisa langsung aja hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia nih pemirsa ya. Jadi langsung aja ya datang ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota Anda, ataupun bisa menelpon juga ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda pemirsa ya. Gampang banget bukan ya. Nah, untuk informasi Maxindo juga memberikan diskon ya sebanyak 5% selama 2 hari ke depan ya jika Anda membeli alat ini sekarang juga. Jadi jangan tunda-tunda lagi nih pemirsa ya. Langsung aja nih pesan sekarang dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau datang langsung aja nih ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Nanti akan saya infokan untuk cabang-cabang Maxindo yang ada di kota-kota besar di Indonesia ya. Oke pemirsa, kayaknya kita harus break dulu sebentar, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Kabar gembira bagi Anda yang mencari peluang bisnis yang masih segar di tanah air.
Peluang bisnis baru yang berprospek cerah telah hadir, bisnis chimney cake atau roti khas Hungaria. Dengan mesin Maxindo, andalan bagi para pengusaha cake, bakery, dan pastry. Mesin chimney cake oven tipe MKS CMY 16. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam chimney cake dengan lebih banyak pilihan varian isi dengan lebih mudah, bentuk yang sempurna, lebih cepat matang, dan pastinya menguntungkan bagi usaha. Top quality brand dan high technology product dengan spesifikasi dan keunggulan double fungsi 2-in-1 yang bisa memanggang sekaligus menghangatkan. Kapasitas mesin sebanyak 8 pieces yang bisa diproses dalam waktu bersamaan. Chamber pemanggang dengan pintu kaca dari dua sisi. Desain termutakhir, body mesin terbuat dari material berkualitas top grade. Konsumsi listrik lebih hemat dibandingkan dengan mesin sejenis. Dilengkapi dengan termostat pengatur suhu, setiap cetakan rotary dilengkapi juga dengan gagang dari bahan isolator, serta fitur rotary atau putar yang membuat panas panggangan yang diterima dari semua sisi. Sangat mudah dioperasikan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda gemar membuat aneka produk kue, roti, pastry, dan sejenisnya dari rumah? Dengan Maxindo, aneka kebutuhan produksi usaha Anda menjadi lebih mudah. Mesin stand mixer ARD MR7 dari Maxindo, solusi Anda untuk membuat adonan kue, pastry, bakery, dan cake secara lebih mudah, cepat, dan efisien untuk usaha. Dengan desain yang minimalis, elegan namun performa yang maksimal. Body mesin terbuat dari material top quality, kokoh dan awet. Dengan fitur motor listrik yang bekerja secara optimal dan kualitas baik. Konsumsi listrik lebih hemat, kecepatan putaran pengaduk dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik adonan. Multifungsi untuk memproses berbagai tipe adonan karena memiliki 3 pilihan mata pengaduk. Tersedia dalam berbagai pilihan warna eye catching, mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ice cream Taiyaki. Mesin ice cream Taiyaki tipe monkey. Sekarang Anda dapat membuat bisnis kreasi waffle berbentuk karakter monyet yang lucu. Lebih mudah, efisien, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin dari bahan stainless steel yang sangat kokoh, higienis, dan awet. Pemanggang double pan dari bahan teflon yang anti lengket. Bentuk cetakan karakter monkey yang unik dan lucu, dengan cetakan atas bawah, sehingga membuat waffle terbentuk secara sempurna. Dilengkapi dengan fitur timer dan thermostat, pengatur suhu, sehingga mencegah waffle gosong atau overcook. Sangat praktis dan mudah untuk dibersihkan. Sangat cocok untuk beragam konsep usaha, mulai dari booth jajanan, resto kafe, hingga hotel. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo, telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01, multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis, terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Maxindo,
Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT38 Maxindo, andalan dalam food processing Indonesia, dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda body mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil. Hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengoperasikan alat ini, yaitu alat continue sealer ya. Tipe MKS BLS 888 dari toko mesin Maxindo ya. Langsung aja untuk cara pengoperasian alat ini sangat mudah sekali pemirsa ya. Yang pertama, pemirsa bisa menekan ketiga tombol ya yang berwarna orange ya. Nah, dan sebelumnya pemirsa sesudah menghubungkan kabel listrik dengan listriknya ya, untuk colokannya ya. Nah, maka setelah ada arus listrik, pemirsa bisa langsung nyalakan seperti ini. Dan ketika dinyalakan, tadi saya set kurang lebih di angka 150, ukuran 150 ya. Nah, ini kita tinggal menunggu saja sampai jarum yang berwarna merah itu ada di posisi yang paling tengah ya, dekat 200, antara 200 dan 100 ya. Nah, kita menunggu kurang lebih 3-5 menit. Setelah siap untuk alat ini ya, siap digunakan, maka lampu hijau akan berubah atau akan pindah ke warna merah ya pemirsa ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk cara penggunaan alat ini ya. Nah, sambil menunggu nih pemirsa, saya akan menginfokan kepada Anda untuk cabang-cabang Maxindo yang sudah ada di kota-kota besar di Indonesia ya. Nah, untuk di Pulau Sumatera, wah ini sudah langsung merah nih pemirsa ya, cepat sekali ya. Nanti saya akan infokan untuk cabang-cabang ya. Nah, kita akan coba mengoperasikan untuk alat ini, yaitu alat continue sealer tipe MKS BSL ya, 88 ya. Oke, nah, ini sudah saya panaskan ya, untuk suhunya kita pakai ukuran 150 dan untuk conveyornya kita bisa jalankan seperti ini. Dan jangan lupa juga pemirsa ya, pemirsa bisa memasang untuk plat L-nya ya, agar semakin memudahkan Anda dalam mengoperasikan alat ini ya. Nah, untuk cara pemasangan plat L-nya gampang sekali. Pemirsa bisa taruh di ujung sini ya. Nah, di sini pemirsa ya. Lalu dikencangkan untuk bautnya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ya untuk menggunakan alat ini nih ya. Kita coba tes satu dulu ya. Nah, kita harus menyesuaikan antara speed dari conveyor dengan suhunya ya. Kita coba. Nah, kita bisa mementokkan ujung plastiknya posisi seperti ini, lalu digeser pelan ya. Nah, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Pemirsa bisa menaruh wadah untuk di bagian bawahnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini sudah terseal. Jadi
cocok sekali untuk Anda ya, jika Anda menggunakan alat ini untuk mengemas snack seperti yang sedang saya contohkan ya. Nah, mengemas snack-snack ringan, karena memang untuk tebal dari sealnya ya, tebal dari sealnya ini kurang lebih 0,8 cm ya, hampir 1 cm ya. Nah, kita akan coba lagi ya. Nah, kita coba lagi. Caranya gampang, tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, tinggal masukkan seperti ini. Maka plastik sudah siap ya untuk diseal. Nah, kita akan coba tes ya. Nah, ini ya hasilnya. Saya akan coba buka ya. Sekuat apa nih? Tuh. Sampai plastiknya rusak. Hasil sealnya itu sangat kuat ya. Tuh, ya, tidak terbuka ya. Saya sudah menariknya cukup kencang pemirsa ya. Dan memang hasilnya sangat bagus ya. Oke, bagi pemirsa yang baru bergabung nih, pemirsa bisa lihat untuk cara penyegelan atau pengesilan menggunakan alat ini, yaitu alat continue bend sealer tipe MKS BSL88 dari toko mesin Maxindo ya. Caranya seperti ini, tinggal di taruh di plat L-nya ya. Lalu didorong pelan-pelan ya ke samping. Nah, maka pemirsa tinggal memberikan wadah ya atau baskom di bawahnya jika pemirsa mengesil untuk snack-snack ringan seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali ya pemirsa ya. Oke, coba sekali lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang baru bergabung nih, bisa melihat untuk cara pengoperasian alat ini sangat mudah dan simple, sangat cepat juga ya. Bagi Anda yang memang membuka usaha snack ringan, cocok sekali untuk menggunakan alat ini ya, karena memang fungsinya yang sangat luar biasa ya pemirsa ya. Oke, nah ini ya untuk hasilnya sangat kuat, bisa dilihat ya, ini sangat kuat, tidak rusak ya untuk sealnya dan tetap mengesil dengan sempurna ya pemirsa ya. Jadi tunggu apa lagi, segera dapatkan untuk alat ini, yaitu alat continue bend sealer tipe MSL88 dari toko mesin Maxindo dengan cara menghubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Nah, kita juga ada cabang-cabang yang memang sudah tersebar luas nih pemirsa ya, di Indonesia. Jadi nggak ada alasan ragu lagi untuk segera memesan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Nah, untuk cabang di Pulau Sumatera, kita tersedia di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Nah, kita juga tersedia nih pemirsa untuk di area Jabodetabek, ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga tersedia di pulau atau di Jawa Barat ya, khususnya di kota Bandung nih pemirsa ya. Untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar. Untuk di Pulau Bali kita terdapat di Denpasar ya, kota Denpasar. Untuk di Kalimantan kita ada di Banjarmasin. Untuk di Sulawesi kita ada di Makassar. Dan di NTB kita ada di Mataram. Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda ya, dalam mencari mesin-mesin pilihan untuk usaha Anda nih pemirsa ya. Jadi jika pemirsa membutuhkan alat atau mesin untuk usaha, langsung aja nih pemirsa datang ke toko mesin Maxindo, karena toko mesin Maxindo adalah mesinnya pengusaha sukses nih pemirsa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya merubah menjadi vertikal ya. Tapi sepertinya ada yang mau lewat lagi nih pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Anda membutuhkan mesin produksi yang dapat merajang bawang untuk kebutuhan industri bawang goreng dan lainnya?
Agrowindo, jagonya mesin pertanian Indonesia. Mesin perajang bawang PRJ 100 BW Agrowindo menggunakan teknologi 3 mata pisau pemotong dari material baja yang terbaik dan didukung oleh kinerja motor listrik yang berkualitas. Kapasitas produksi 100 hingga 150 kg per jam. Mesin dengan desain berbahan material stainless steel ini dapat merajang bawang dengan lebih cepat, lebih mudah, dan mendukung produksi usaha Anda tanpa harus mengalami masalah mata pedih dan iritasi akibat pemotongan bawang. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan kerja produksi. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Mudah perawatannya dan pembersihannya. Investasi paling menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang serbaguna Grillo dari Maxindo, andalan para pengusaha kuliner dalam menjalankan bisnisnya. Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner dengan cara dipanggang atau dibakar. Pastinya menguntungkan bagi usaha dengan fitur yang jadi unggulan di kelasnya. Mesin didesain secara elegan dan modern, ringkas untuk ditempatkan di berbagai macam konsep dan tempat usaha. Dengan rak pemanggang yang didesain untuk aneka jenis makanan yang tingginya dapat dinaik turunkan. Dengan fitur knob pengatur suhu masak, tungku pembakar dari material batu konduktor berkualitas yang bisa menghantarkan panas secara efisien. Dilengkapi dengan dek menampung bumbu-bumbu, material dan body mesin dari bahan yang berkualitas, sehingga makanan yang dipanggang akan lebih cepat matang, dan baki untuk menampung buangan minyak dan sisa-sisa panggangan agar tidak mengotori meja atau tempat kerja. Tersedia berbagai macam tipe dan jumlah pemanggang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tipe PG2 dengan 2 tungku pembakar, tipe PG4 dengan 4 tungku pembakar, tipe PG6 dengan 6 tungku pembakar, dan PG8 dengan 8 tungku pembakar. Mudahkan segala macam aneka masakan dan olahan kuliner dengan cara dibakar dengan lebih berkualitas, lebih lezat, dan pastinya lebih menguntungkan untuk usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kesempatan bagi Anda untuk sukses lewat peluang bisnis jajanan populer dan modern, sosis telur, dengan mesin egg roll tipe terbaru dari Maxindo, MKS ERG 444 tipe gas. Lebih mudah, lebih efisien, dan menguntungkan. Anda bisa memulai usaha aneka kreasi egg roll yang sesuai dengan potensi di sekitar Anda. Desain minimalis sangat mudah untuk dibawa pada model usaha yang portable. Material mesin dari bahan berkualitas yang awet dan higienis. Tabung masak sebanyak 4 lubang dari bahan teflon anti lengket. Bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang. Sostel yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo dapatkan peluang bisnis aneka kreasi dan olahan panggangan kentang yang lain dari biasanya. Alat pencetak long potato tipe MKS MER2 dari Maxindo mencetak adonan kentang tumbuk berbentuk panjang atau long potato atau olahan fried long potato dengan material berkualitas yang awet dan higienis sesuai food grade dengan pilihan 4 tipe cetakan yang bisa disesuaikan dengan selera. Panjang cetakan long potato mencapai 25 hingga 30 cm. Handle dengan rubber pengaman yang sangat mudah dioperasikan dan nyaman, praktis dan mudah dibersihkan, cocok untuk cemilan maupun konsumsi panganan yang sehat, menarik, dan pastinya trendy dan menguntungkan. Bisa juga digunakan untuk membuat kreasi rice potato. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau merajang bahan segar umbi-umbian seperti singkong,
gunakan alat perajang singkong manual Agrowindo tipe PRJM. Bekerja dengan teknologi yang sederhana namun maksimal, merajang bahan singkong dan umbi-umbian secara presisi. Mesin dari bahan material berkualitas yang awet, pisau perajang dari stainless yang sangat presisi. Dioperasikan dengan tuas pemutar yang mudah digunakan oleh siapa saja, aman dan mudah untuk dibersihkan. Bisa untuk kebutuhan dapur atau membantu produksi di bidang agribisnis skala kecil-kecilan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Prospek bisnis kuliner jadi lebih menguntungkan? Mudahkan kebutuhan produksi bahan daging cincang untuk aneka usaha kuliner Anda dengan mesin-mesin top quality dari Maxindo. Mesin meat grinder tipe MHW G31B Ardin dengan desain yang elegan dan material penyusun berkualitas, standar food grade terbaik di kelasnya. Penggunaan pada skala rumah tangga hingga dapur bisnis UKM. Motor listrik berkualitas dari bahan full tembaga, lebih awet dan handal. Powerful untuk memproses aneka macam daging. Multifungsi dapat juga digunakan untuk mencetak sosis karena telah dilengkapi dengan pencetak khusus. Kapasitas hingga 1,3 kg per proses secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, irit untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Mudah dioperasikan dan mudah juga untuk dibersihkan. Ardin, solusi untuk kebutuhan dapur Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Produksi untuk usaha catering, warung, dan aneka usaha kuliner lainnya kini tidak perlu repot lagi. Telah hadir mesin pengupas kulit bawang MKS BWG 180 Agrowindo dari toko mesin Maxindo. Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga mengupas kulit bawang untuk bahan baku masakan, sehingga proses produksi di dapur jadi lebih cepat, efisien, serta hasil yang maksimal. Body dan inner tank dari bahan stainless steel, awet dan higienis. Silinder pengupas dari bahan silikon, aman digunakan. Motor penggerak dilengkapi dengan kipas pendingin untuk mencegah overheat. Lifting handle untuk lebih mudah dipindah-pindahkan. Bawang segar yang sudah terkelupas dari kulitnya bisa langsung ditampung di saluran output. Dilengkapi juga dengan corong untuk memudahkan input bahan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan produksi untuk bisnis Anda, alat cetak baso tipe MCB 100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha fast food atau aneka kuliner modern dengan cara yang mudah dan menguntungkan? Maxindo, andalan bagi para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin deep fryer elektrik tipe MKS 51B Maxindo memasak aneka makanan seperti fried chicken, nugget, french fries, fish stick, dan lain-lain dengan cara deep frying atau penggorengan yang direndam. Lebih mudah dan hasil lebih istimewa. Mesin sesuai standar food grade, terbuat dari material berkualitas. Desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha but jajanan modern. Kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter. Dilengkapi dengan temperature control. Dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.
Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk memudahkan dalam processing aneka bahan makanan dan kebutuhan dapur rumah tangga hingga usaha kuliner Anda, gunakan selalu teknologi dari Maxindo, mesin pembersih sisik ikan Maxindo, tipe MKS FSC36, peralatan dapur yang modern yang akan membantu Anda membersihkan sisik aneka macam ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran, bekerja secara cepat, efisien, dan hemat tenaga dengan konsumsi listrik yang lebih irit. Cocok untuk penggunaan aneka skala rumah tangga atau untuk membantu kebutuhan produksi dapur usaha kuliner Anda. Desain alat yang ringkas dan praktis, tahan air, aman digunakan, dan mudah dibersihkan. Investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mengemas kemasan produk yang cepat dan tampak profesional? Maxipack, andalan bagi para pengusaha di Indonesia dalam kebutuhan kemasan berkualitas. Mesin continuous bend sealer tipe MSP77011B, kini Anda dapat memiliki kemasan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar pasar, dengan proses yang lebih mudah dilakukan, efisien dan pastinya menguntungkan. Material bodi mesin, gear dan part lainnya dari full bahan yang berkualitas. Lebih kokoh, model standing yang bisa dirubah menjadi horizontal menyesuaikan medan lokasi. Dengan sistem mikrokomputer pengontrol serta sensor pemberi tanggal kadaluarsa pada kemasan produk. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan MCB untuk melindungi komponen pada saat terjadi gangguan listrik. Serta emergency stop untuk menghentikan mesin saat kondisi darurat. Sangat aman dioperasikan, kecepatan serta lebar sealing yang dapat disesuaikan. Dapat memproses berbagai macam bahan plastik mulai dari PE, PP, serta kertas aluminium. Rekomendasi bagi para pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Memproduksi aneka produk farmasi dan herbal dalam bentuk tablet berskala industri kini menjadi lebih mudah dengan mesin pencetak tablet berkualitas dari Maxindo, tipe TBL66 dan tipe TBL55 Maxindo. Dengan teknologi termutakhir mampu memproduksi aneka tablet untuk kebutuhan industri herbal dan farmasi secara cepat dan praktis. Material mesin terbuat dari bahan berkualitas yang kokoh, aman dan higienis, mampu memproduksi hingga 3.000 tablet per jam. Operating system full automatic, ketebalan cetakan dapat diatur hingga 7,5 mm. Fitur saluran inlet dan outlet untuk memperlancar produksi menjadi lebih praktis, mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau prospek usaha terbaru di bidang bread dan pastry yang laris manis dan disukai pasar? Mesin roti pita, tortilla, dan chapati tipe MKS TRT55 Maxindo membuat kreasi aneka roti pita, roti cane, tortilla, dan chapati secara lebih mudah, lebih cepat, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan mampu memproduksi hingga 60 lembar roti per menit. Desain kokoh terbuat dari material berkualitas, dilengkapi dengan conveyor untuk memperlancar proses produksi. Ketebalan roti dapat diatur mulai dari 1,5 mm hingga 8 mm. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah ditempatkan di mana saja. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kabar gembira bagi Anda yang mencari peluang bisnis yang masih segar di tanah air.
Peluang bisnis baru yang berprospek cerah telah hadir, bisnis chimney cake atau roti khas Hungaria. Dengan mesin Maxindo, andalan bagi para pengusaha cake, bakery, dan pastry. Mesin chimney cake oven tipe MKS CMY 16. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam chimney cake dengan lebih banyak pilihan varian isi dengan lebih mudah, bentuk yang sempurna, lebih cepat matang, dan pastinya menguntungkan bagi usaha. Top quality brand dan high technology product dengan spesifikasi dan keunggulan double fungsi 2-in-1 yang bisa memanggang sekaligus menghangatkan. Kapasitas mesin sebanyak 8 pieces yang bisa diproses dalam waktu bersamaan. Chamber pemanggang dengan pintu kaca dari dua sisi. Desain termutakhir, body mesin terbuat dari material berkualitas top grade. Konsumsi listrik lebih hemat dibandingkan dengan mesin sejenis. Dilengkapi dengan termostat pengatur suhu, setiap cetakan rotary dilengkapi juga dengan gagang dari bahan isolator, serta fitur rotary atau putar yang membuat panas panggangan yang diterima dari semua sisi. Sangat mudah dioperasikan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda gemar membuat aneka produk kue, roti, pastry, dan sejenisnya dari rumah? Dengan Maxindo, aneka kebutuhan produksi usaha Anda menjadi lebih mudah. Mesin stand mixer ARD MR7 dari Maxindo, solusi Anda untuk membuat adonan kue, pastry, bakery, dan cake secara lebih mudah, cepat, dan efisien untuk usaha. Dengan desain yang minimalis, elegan namun performa yang maksimal. Body mesin terbuat dari material top quality, kokoh dan awet. Dengan fitur motor listrik yang bekerja secara optimal dan kualitas baik. Konsumsi listrik lebih hemat, kecepatan putaran pengaduk dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik adonan. Multifungsi untuk memproses berbagai tipe adonan karena memiliki 3 pilihan mata pengaduk. Tersedia dalam berbagai pilihan warna eye-catching, mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin ice cream Taiyaki. Mesin ice cream Taiyaki tipe monkey. Sekarang Anda dapat membuat bisnis kreasi waffle berbentuk karakter monyet yang lucu. Lebih mudah, efisien, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin dari bahan stainless steel yang sangat kokoh, higienis, dan awet. Pemanggang double pan dari bahan teflon yang anti lengket. Bentuk cetakan karakter monkey yang unik dan lucu, dengan cetakan atas bawah, sehingga membuat waffle terbentuk secara sempurna. Dilengkapi dengan fitur timer dan termostat pengatur suhu, sehingga mencegah waffle gosong atau overcook. Sangat praktis dan mudah untuk dibersihkan. Sangat cocok untuk beragam konsep usaha, mulai dari booth jajanan, resto kafe, hingga hotel. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo, telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01, multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis, terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, ribs, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bone Sawyer tipe MKS PTT38 Maxindo, andalan dalam food processing Indonesia, dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda body mesin dari material top berkualitas, aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil. Hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah pemirsa, ini untuk posisi yang vertikal ya, untuk posisi yang berdiri. Jadi untuk mempersingkat waktu, tadi pas break ya, saya sudah merakitnya ya. Dan ini untuk posisi yang vertikal atau berdiri ya. Oke, ini posisinya untuk yang berdiri dan sangat cocok sekali untuk digunakan mengesil kemasan standing pouch. Nah, kayak gini nih. Ya, untuk kemasannya sangat cocok karena dia berdiri ya. Nah, karena dia berdiri. Nah, oke. Okay. Nah, karena memang ini ukurannya dia agak sedikit pendek, nanti saya akan pegang seperti ini ya. Karena untuk ukuran paling rendah ya, setting yang paling rendah itu ukuran seperti ini ya. Ya. Nah, nanti saya akan pegang sedikit ya agar tidak lepas ke bawah. Oke. Nah, ini sudah siap ya. Kita tekan tombol conveyor-nya saja. Yang tadi saya infokan untuk gardannya nanti untuk posisinya seperti ini ya. Jadi untuk menggantikan gardan yang pendek ya, untuk menggantikan gardan yang pendek ketika dia posisinya rebah ya atau horizontal ya. Nah, ini nanti diganti dan diganti dengan gardan yang panjang ya. Lalu kaki-kakinya dia ditambahkan seperti ini sehingga membentuk L ya. Nah, sehingga membentuk L. Nah, jadi sangat cocok sekali untuk kemasan-kemasan yang memang pemirsa itu untuk jenis standing pouch ya. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini jika pemirsa membuka usaha pengemasan biji kopi. Nah, pemirsa bisa mengemas dengan alat ini ya. Ini untuk aluminium foil ya pemirsa ya. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk hasilnya sangat rapi ya, yang pastinya suhunya sudah pas. Kita setting terlebih dahulu agar hasilnya juga bagus ya pemirsa ya. Nah, jadi alat ini sangat cocok sekali untuk Anda ya, yang memang kebetulan membuka usaha snack ringan ataupun membuka ataupun menjual jenis kopi ya, biji kopi ataupun tepung ya, itu sangat cocok sekali menggunakan alat ini, yaitu alat continue sealer tipe MKS BSL 88. Nah, ini untuk hasil yang
vertikal ya, dan ini untuk hasil yang horizontal ya. Kedua-duanya sangat bagus, sangat rapih ya, mau vertikal mau horizontal. Dia untuk cara kerjanya sangat mudah sekali pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang membeli untuk dirubah menjadi vertikal, jika pemirsa belum bisa ya, pemirsa bisa meminta tolong untuk merubahnya menjadi ke vertikal di toko ya, di tim kami ya, bisa kita rubahkan ya. Oke, gimana? Sangat mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan untuk alat ini ya, dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, ataupun pemirsa bisa datang langsung nih ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Untuk di Pulau Sumatera kita ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Untuk di Jabodetabek kita ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, ya Bogor, dan masih banyak lagi. Untuk di Jawa Barat kita tersedia di Kota Bandung. Untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar. Untuk di Pulau Bali kita ada di Denpasar. Di Kalimantan kita ada di Banjarmasin, di Sulawesi kita ada di Makassar, dan di NTB kita ada di Mataram pemirsa. Jadi sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda ya, dalam mencari alat atau mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda. Karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali alat atau mesin yang bagus ya, yang siap memajukan usaha Anda nih pemirsa ya. Jadi langsung datang aja ke cabang Maxindo terdekat di kota Anda. Dan setiap pembelian alat ini ya, jika Anda memesan alat ini sekarang juga, Anda akan mendapatkan diskon sebanyak 5% ya, selama 2 hari ke depan, plus 1 tahun garansi servis di luar spare part. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa datang langsung ke cabang Maxindo terdekat di kota-kota Anda misalnya. Kita membuka usaha ya. Jadi pemirsa yang memang masih kebingungan ya, ingin membuka usaha apa ya, lalu pemirsa ingin membuka usaha contohnya bakso, mie ayam ataupun sejenisnya, tapi belum bisa untuk cara pembuatannya atau pengolahannya, tenang aja nih pemirsa, datang langsung ke Maxindo Academy nih ya. Karena di Maxindo Academy Anda akan diajarkan dari mulai cara pengolahan makanan, pemilihan bahan yang tepat, dan trik tips untuk cara membuka usaha tersebut ya, tentunya diajarkan langsung oleh para chef atau narasumber yang sudah top banget di bidangnya. Jadi nggak usah ragu lagi untuk segera mengikuti Maxindo Academy nih pemirsa ya. Jadi langsung aja untuk info pendaftaran pemirsa bisa langsung aja menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung untuk menanyakan info-info untuk Maxindo Academy. Dan bagi pemirsa yang memang kebetulan belum siap atau belum sempat nih untuk datang langsung ke toko kami, pemirsa bisa langsung buka aja di website kami di www.maxindo.com. Karena di sana pemirsa akan mendapatkan informasi-informasi menarik seputar harga mesin, spesifikasi, sampai promo-promo atau diskon-diskon menarik yang siap menunggu Anda nih, yang sudah menunggu Anda di toko mesin Maxindo. Oke pemirsa, hasil dari Continue Bean Sealer pada kesempatan kali ini mengakhiri jumpa kita. Tapi jangan khawatir, saksikan terus Maxindo setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV. Oke, toko mesin Maxindo yang bertugas pada kesempatan kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.